Sekolah tingkat SD hingga SMP sedang melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berbagai macam kegiatan dan materi kerjasama pihak sekolah dengan instansi luar dihadirkan. Di antaranya seperti pelatihan baris berbaris oleh OSIS masing-masing sekolah, penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan, penyuluhan materi bahaya narkoba oleh Badan Narkotika Nasional, hingga materi tentang kesadaran dan ketaatan berlalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Pada MPLS tahun ini pun dikemas lebih ramah dan jauh dari kesan senioritas. Hal ini mengingat senioritas sudah tak relevan bagi anak zaman sekarang. Sudah hari keempat MPLS, SMP Negeri 10 Denpasar. Nah, di hari keempat ini, rondonya ada pelatihan baris berbaris dari jam 7.30 sampai jam 8. Terus nanti adik kelasnya akan dapat istirahat 30 menit, kemudian akan diisi dengan dari ceramah dari PKBI, dilanjutkan dengan istirahat, kemudian akan mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kesehatan. Tak hanya bagi siswa, kegiatan MPLS pun juga diisi dengan pelatihan tentang SOP keselamatan dan keamanan yang diberikan kepada guru-guru SD. Salah satunya seperti yang berlangsung di SD Negeri 17 Dauhpuri Denpasar. 4 hari kita laksanakan di lingkungan sekolah, kemudian 2 hari berikutnya kita melaksanakan di luar lingkungan sekolah di lapangan. Ya, di antaranya kegiatan dari Badan Narkotika Nasional, dari BNN, nah itu ada beberapa dokter, mereka menghimpun diri, ikut berpartisipasi memberikan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan reproduksi, berkaitan dengan gizi, bagaimana mereka bisa hidup sehat dengan cara makan yang baik. Materi yang diberikan kepada anak-anak itu adalah salah satunya adalah tertib budaya berlalu lintas di jalan. Salah satunya yaitu bagaimana menanamkan kepada anak didik tersebut tentang budaya tertib berlalu lintas seperti itu. Pihak sekolah maupun pihak pemberi materi berharap MPLS tahun ini bisa benar-benar memberikan bekal awal untuk peserta didik baru dalam memulai jenjang pendidikan lanjutannya dengan baik. Arisia Nipar, Komang Suarbawe, Kompas TV, Denpasar, Bali.